Bagi pelancong yang datang ke Kota Depok, kini tak perlu lagi bingung mencari buah tangan berbasis produk lokal Kota Depok. Saat ini telah ada gerai oleh-oleh Blimbing Island di jalur akses tol Cijago, Cimanggis, yang diresmikan keberadaannya oleh Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriyatna. Pradi mengatakan gerai ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengenalkan produk UKM asli Kota Depok kepada masyarakat luas, khususnya kepada para pelancong yang singgah di kota yang memiliki tagline Depok a Friendly City. Dirinya mengatakan gerai oleh-oleh yang diperakarsai oleh Blimbing Island ini merupakan bentuk dukungan perusahaan besar terhadap para pelaku usaha mikro. Hal ini diharapkan dapat terus terjalin dengan baik dan turut diikuti oleh perusahaan lainnya agar pelaku usaha mikro di Kota Depok dapat tersalurkan produk-produknya. Tadi kita sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa ini from Depok to world. Jadi saya boleh sampaikan bahwa pada hari ini saya katakan amazing, luar biasa. Artinya ini sangat keren, sebuah inovasi yang sangat kami harapkan dari pemerintah. Ya, para pelaku usaha ini punya bapak asuh. Ya, investment yang memang menanamkan modalnya buat kita, buat di Depok, tetapi upayanya adalah untuk mengangkat para pelaku usaha mikro. Dan ini sangat kami dukung sekali. Yang mana tahu ini bisa terus dan dilanjutkan kerjasama dengan DKD, ya, karena ada, kalau Pak Wali sering katanya ABCG, akademisi, bisnis, community, dan government. Nah, ini adalah salah satu langkah-langkah bagian daripada itu. Yes. Bagaimana swasta menyiapkan tempat? Marketing ada dua kan, online dan offline. Ini adalah offline. Kalau marketing online baik online maksudnya yang langsung ke pasar online ya. Sementara pemerintah membina mindset pengusahanya dan produknya. Membinanya seperti apa? Pertama membina bagaimana mereka tetap bisa tetap berusaha. Karena kan kita sadar usaha itu kan naik turun ya, terutama mikro kan. Nah, ketika mereka kita mindsetnya kita harus kuat menjadi wirausaha, kemudian kita ajar bagaimana bisa membukukan keuangannya. Jadi saat ini kan mereka harus punya itu ilmunya, bagaimana membukukan keuangannya, bagaimana mindset mereka tetap fight di antara pesaing-pesaingnya, kemudian bagaimana mereka bisa memasarkan dengan online dan offline. Nah, disitulah intervensi kami, termasuk kemasannya, termasuk PIRT-nya, halalnya, dan kalau hakinya itu sudah disiapkan dananya. Jadi sudah menyiapkan dananya. Nah, tinggal nanti pasar offline-nya seperti ini, swasta bantu.